Sehari menjelang pelaksanaan syukuran Kompas Gramedia Group tahun 2019, berbagai persiapan mulai dimatangkan, termasuk pelaksanaan gladi yang dipusatkan di BNDCC Nusa Dua Bali. Syukuran Kompas Gramedia Group tahun ini digelar dengan lebih spektakuler dengan mengusung tema kolaborasi generasi. Setiap tahun syukuran Kompas Gramedia selalu digelar sebagai bentuk syukur atas segala kelancaran dan berkah yang diberikan untuk seluruh unit Kompas Gramedia Group di Bali. Dan tahun ini syukuran Kompas Gramedia Bali dengan 29 unit usaha di dalamnya akan digelar lebih spektakuler dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan mengusung tema kolaborasi generasi, seluruh perwakilan dari masing-masing unit usaha Kompas Gramedia Group diajak untuk berkolaborasi menampilkan berbagai pertunjukan budaya. Sehari jelang pelaksanaan syukuran ini, tampak berbagai persiapan mulai dimatangkan, termasuk melakukan gladi resik yang dipusatkan di BNDCC Nusa Dua Bali. Iya, jadi memang tahun ini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Jadi memang lebih mewah, lebih wah, lebih megah gitu ya. Tetapi tidak mengurangi dari makna syukuran Kompas Gramedia itu sendiri. Nah, H-1 ini pada hari ini panitia bersama dengan seluruh pengisi acara akan melakukan gladi resik. Jadi sound system, lighting, untuk taping recording di Kompas TV, pengisi acaranya, semuanya juga akan mengikuti rundown acara yang sudah dibuat oleh panitia. Nah, mudah-mudahan dengan gladi resik ini, jadi besok pada waktu hari H, hampir kurang lebih 3 jam acara kita, hampir 3 jam sampai 3,5 jam, itu sesuai dengan rundown dan memang waktunya memang ketat sekali karena banyak sekali kegiatan atau acara-acaranya yang akan ditampilkan. Syukuran Kompas Gramedia Group di Bali tahun 2019 dilaksanakan pada 17 Januari 2019 yang diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari parade kolaborasi unit pembawa kayon, penyerahan piagam Duta KG, potong tumpeng, hingga berbagai acara hiburan dengan menghadirkan para seniman Bali. Ulantari Sang Putu Wariasa, Kompas Dewata. Saudara, bagi Anda yang baru bergabung, tim redaksi Kompas Dewata Pagi akan menghadirkan rangkuman informasi hari ini dalam kilas berita berikut ini. Hujan deras yang mengguyur Denpasar sejak Rabu malam membuat sejumlah titik di Gerobokan Bali terendam banjir. Banjir setinggi lutut orang dewasa ini memang kerap terjadi saat hujan deras. Sejumlah warga mengaku dalam satu bulan ini sudah 3 kali tergenang banjir. Hal ini disebabkan karena sungai kecil yang melintas ke kawasan ini meluber dan mengalir ke perumahan. Akibat banjir ini, aktivitas warga di kawasan ini terganggu. Selain itu, sementara sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos terpaksa mendorong karena mogok. Nasib naas dialami Putu Gede Saptawan asal Banjar Lebah, Kabupaten Klungkung, Bali. Saat dalam perjalanan kerja ke Denpasar, ia tertimpa pohon santan di Jalan Raya Losan, Klungkung. Kepala Unit Lakalantas Polres Klungkung, Ibda Igusti Mademahendra mengatakan, saat kejadian sedang hujan lebat dan kondisi lalu lintas di lokasi kejadian juga sedang ramai. Korban langsung dibawa ke RSUD Klungkung untuk mendapatkan perawatan intensif. Gubernur Bali Wayan Koster melakukan pertemuan dengan anggota organisasi masyarakat di kantor Gubernur Bali Selasa petang. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur memberikan surat peringatan kepada 3 organisasi masyarakat yang dinilai kerap meresahkan masyarakat. Surat peringatan tersebut berisi aturan selama 2 tahun ketiga ormas yakni Baladika, Laskar Bali, dan Pemuda Bali Bersatu dilarang melakukan hal-hal yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat. Jika dalam jangka waktu tersebut melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat, maka Gubernur Bali tidak akan segan-segan untuk membekukan organisasi tersebut. Sementara itu, terkait surat peringatan yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali, 3 ormas siap untuk menjaga Bali aman dan nyaman. Selain itu, 3 ormas juga akan memberhentikan anggotanya yang merusak nama organisasi dan keamanan daerah Bali. Peringatan ini menjadi evaluasi bagi 3 ormas. Sebelumnya, Polda Bali memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Bali terkait pembekuan ormas yang dinilai kerap meresahkan masyarakat Bali. Stefano Kugura Rodriguez atau Teko akhirnya resmi menahkodai Bali United untuk kompetisi tahun 2019. Teko dikontrak manajemen Bali United selama 2 tahun untuk mampu membawa Serdadu Tridatu berada di papan atas Liga 1 2019.
Dalam kesempatan yang sama juga diperkenalkan 8 pemain baru Bali United yang akan memperkuat di berbagai lini, termasuk lini pertahanan yang tahun lalu dinilai lemah. Teko berterima kasih kepada Persija Jakarta. Kini Teko menjadi pelatih kepala di Bali United, siap untuk menerima kritik dan masukan bagi prestasi timnya. Tim Liputan Kompas Dewata. Serunya menikmati wahana Terrace River Pool Swing. Liputan selengkapnya tetaplah di Kompas Dewata.